kita ada hadis yang dulu yang kita selalu baca, ha? Jarir bin Abdullah, bahawasanya dia kata, kunna nara al-ijtima' indal ahli al-mayt wa san'at al-ta'am min al-niyahah. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Ibnu Majah, ya, dihasankan, dihasahkan oleh An-Nawawi dalam Majmu', ha? Di mana Nabi sallallahu, di mana Jarir menyatakan, kami pada zaman Nabi melihat berhimpun di rumah si mati dan menghidangkan makanan, termasuk dalam hukum meratapi mayat. Ni bab ratap ni. Ratap ni Nabi larang. Ratap ni perbuatan jahiliyah. Ratap ni antara dosa-dosa besar. Jadi sahabat kata, dulu orang zaman jahiliyah, bila dia mati, benda yang dia buat, dia hidang makan sebagai mengenangi mayat. Ha? Dia buat malam satu, malam tiga, malam tujuh, malam berapa? Ni amalan jahiliyah yang bila datang Islam, Islam hapuskan. Sebahagian menyatakan dia bukan adat Arab saja, dia diambil daripada adab kuno Firaun zaman Mesir. Dan kita tengok juga bukan saja dalam kalangan masyarakat jahiliyah Arab, tapi kita tengok orang bukan Islam hatta dalam negara kita pun, mereka bila mati ada majlis makan, makan satu, makan tiga, makan tujuh, yang mereka buat kan. Bila kita lalu kita tengok dan dia pasang kan, orang bukan Islam dia pasang apa kok-kok depan-depan kedai dia, kita tahulah dia sedang buat kenduri arwah, ha? Dia buat kenduri arwah, jadi dia pasang tu, jadi dia pasang tu kerana dia nak, dia ingatlah jenazah tu, ha? Sahabat kata ini amalan jahiliyah, amalan jahiliyah, ha? Kemudian dia anggap, ha, bila dia masuk ke dalam Islam, sebahagian orang Islam cuba nak justifikasikan benda tu, amalan tu jahiliyah. Kemudian dia kata, oh, tak apa, kita baca doa malam satu, malam tiga, malam tujuh, ha, dia selang-seli dengan bacaan-bacaan tertentu untuk menghalalkan perkara yang telah dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Biarlah, siapa nak tak mau kata, kita kata kan, tak apalah, tak dapat sampul pun, kita bukan ada sampul. Ini adalah perkara yang Nabi larang, niyahah, meratapi mayat. Ha? Sebab itu kita tengok dalam semua ulama-ulama tak khilaf dalam masalah ini. Ha? Walaupun ada dengan bahasa yang berbagai-bagai, tapi mereka melarang niyahah ini. Ha? Niyahah ini. Ha? Sehingga dalam hatta dalam kitab Melayu lama pun, dia sebut benda yang sama. Adapun apa yang diadatkan oleh kebanyakan manusia itu, daripada mengadakan makanan sebelum ataupun selepas ditanam ia akan mayat, ia adalah perbuatan yang bid'ah, yang dibenci oleh agama. Ini bukan disebut oleh buku-buku daripada Arab Saudi, Syekh Dat Fatani, Syekh Banjari dan macam-macam lagi daripada dulu, mereka menyebut perkara yang sama. Kenapa perkara itu ada dalam kitab-kitab dalam mazhab al-Imam Syafi'i rahimahullahu taala.